Menindaklanjuti tingginya penggunaan armada bus di Lampung saat masa angkutan mudik dan lebaran, pemerintah mengucurkan dana Rp40 miliar rupiah untuk merenovasi fasilitas pelayanan publik di Terminal Raja Basa. Usai meninjau areal terminal, Budi Karya Sumadi berjanji akan mempercepat perbaikan terminal. Bangunan yang diperbaiki diantaranya kantor terminal, jalur kedatangan bus, ruang tunggu penumpang hingga sistem pembelian tiket yang akan dirancang secara online. Bagaimana terminalnya harus bagus, ya. Oleh karenanya Pak Dirjen ada satu rencana kita merenovasi supaya terminal Raja Basa ini sama bagusnya dengan bandara, ya. Jadi convenient, semua lapis masyarakat mau menggunakannya. Jadi kita nggak bisa pakai fenomena lama, pakai bus-bus yang jelek-jelek, ya. Busnya harus bagus supaya masyarakat merasa lebih aman, nyaman, ya, itu penting, ya. Terminal Raja Basa menjadi salah satu dari 40 terminal tipe A di Indonesia yang dianggarkan untuk perbaikan secara menyeluruh. Upaya ini dilakukan untuk mengoptimalisasikan jalan tol Sumatera. Terciptanya moda transportasi yang terintegrasi agar masyarakat semakin mudah menggunakan transportasi massal. Sindi Tania, Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung.